Susu coklat, meses seres, karena saya nggak punya keju parut ya, belum beli. Oke teman-teman, dan ini hasilnya ya. Sekarang kita potong-potong, kita pisahkan yang rasa meses seres sendiri, rasa susu sendiri, dan nanti yang rasa selai kacang sendiri. Lihat nih ya teman-teman, hasilnya bagian tengahnya itu sangat berserat sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Saya hari ini mau membuat martabak manis ya. Ini ada gula pasir, ada terigu, cakra kembar, ada blue band, TPM, dan juga baking soda, kemudian 2 telur. Dan ini ada, saya menggunakan vanili, terus ada pasta pandan, toppingnya ada meses seres, susu coklat, dan juga selai kacang ya. Selai kacang. Oke, inilah semua bahan-bahannya ya teman-teman. Saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, di sini saya cuma menggunakan alat seadanya ya, dan kita pun menggunakan ukuran sendok saja. Kita masukkan 12 sendok terigu. Dan di sini pertama-tama terigunya saya ayak dulu ya, saya saring karena biar hasil kuenya itu halus, tidak sampai gumpal-gumpal atau menggerindil ya. Kita ayak semuanya. Oke, dan sekarang saya masukkan gula pasir ya. Gula pasir saya memakai 4 sendok saja karena nenekku nggak begitu suka manis banget ya. 4 sendok gula pasir. Kemudian saya kasih 1/2 sendok teh garam. Kemudian ini ada sedikit TBM ya, saya masukkan karena udah habis. Kemudian 1 telur. Saya di sini sedia 2 telur, tapi yang saya pakai cuma 1 aja. Lalu saya masukkan 1/2 sendok teh baking soda. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya. Semua adonannya saya aduk. Dan di sini saya menggunakan susu cair 300 ml ya. Kita masukkan dulu separoh, kita aduk. Nanti perlahan-lahan susunya masukkan semua. Oke, sekarang kita tuangkan semua ya, teman-teman. Kita aduk kembali sampai adonan semua merata ya. Kita masukkan vanili.
Sekarang kita taburkan vanili ya, setengah sendok teh, biar aromanya itu lebih wangi. Karena di sini saya tidak pakai aroma pandan. Kita aduk terus ya sampai adonan matang atau adonan merata semuanya ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti kuenya lebih bagus dan berserat kalau kocokannya itu matang, karena saya tidak pakai mixer. Di sini pakai tangan, pakai alat alami ya teman-teman. Tapi hasilnya nanti bagus juga. Yang penting kita semangat untuk mengaduknya ya. Oke teman-teman, setelah adukan atau kocokannya selesai ya, kita diamkan dulu adonan selama 1 jam, dan saya tutup dengan plastik ya atasnya. Kalau nggak ada plastik ya bisa pakai lap yang bersih, cuma saya ada plastik begini jadi saya biar lebih bersih pakai. Kita diamkan 1 jam. Oke teman-teman, dan ini hasilnya setelah 1 jam. Dan inilah teman-teman setelah hasil 1 jam ya. Adonannya itu sudah menggelembung. Dan sekarang kita siapkan wajan panas untuk memanggangnya ya. Sebelumnya saya oleskan dulu mentega. Dioleskan sampai merata ya teman-teman. Oke, sekarang dibuka. Kemudian masih adonannya setelah 1 jam saya tambahkan baking soda ya. Sepucuk sendok teh lagi. Kemudian diaduk sampai merata. Diaduk-aduk lagi sampai merata sambil kita menunggu wajan atau teflonnya panas ya. Kita olesi kembali ya, ini masih ada sisa mentega biar nggak sayang. Kemudian masukkan adonan ke dalam teflon atau ke wajan dengan menggunakan api kecil saja ya teman-teman. Dan inilah tampak. Kita bersihkan bahan-bahan martabaknya ya. Kemudian saya pinggirnya sengaja saya oles biar bikin kulit crispy-crispy itu loh. Nah, pinggirannya itu saya tekan sedikit biar biar ada kayak piring-piring gitu tapi crispy enak. Nah, kita pelan-pelan bagian samping pinggiran itu ditekan saja ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau matang itu bagian pinggirannya sangat crispy. Oke teman-teman, wajannya sambil kita putar-putar ya, soalnya biar panasnya merata. Kemudian saya tutup sebentar dan apinya saya kecilkan kembali. Ini saya menggunakan api yang sangat kecil. Dan ini setelah beberapa menit ya teman-teman, hasilnya sudah kelihatan berserat dan bergelembung sekali. Ini adonan berhasil ya teman-teman, tandanya berhasil. Nanti kalau dipotong itu martabaknya dalamnya berserat banget. Oke, kita tutup kembali sambil biar semuanya matang ya. Dan ini sudah mulai kering ya teman-teman, pinggirannya udah kelihatan crispy tuh.
geser-geser wajannya ya, karena ini kompornya sebenarnya kurang merata sih. Pakai cincin. Oke, sudah mulai kering pinggirannya. Kita tunggu beberapa menit lagi. Isinya gula pasir. Oke, dan sekarang ini udah mulai kelihatan matang ya, tinggal tengahnya saja. Kita bisa ditaburkan gula pasir ya di bagian tengah, karena gula pasir ini fungsinya juga bisa untuk memecahkan gelembung-gelembung yang di tengah itu. Jadi nanti biar cepat remesep, cepat matang itu. Kita tutup kembali sambil kita nunggu beberapa menit. Di sini kita harus telaten ya. Itu bagian samping ya, sih sudah matang, cuma bagian tengah itu yang belum. Saya masih tutup dan nunggu. Saya taburkan gula, nanti tinggal diolesi sama butter. Teman-teman, ini bagian tengahnya udah kering ya. Oke, teman-teman, di sini kita sudah kelihatan mulai semuanya merata ya. Kita coba ulis bagian sampingnya. Ini pun sudah kalis ya, teman-teman. Bentar lagi dan sudah bisa kita angkat ya. Kita angkat dan taruh di dalam piring. Nanti tinggal kita olesi mentega. Oke, sekarang kita bisa diangkat. Kita pindahkan ke piring dan ini nanti toppingnya ya. Ceres, susu kental manis dan juga selai kacang. Selai kacang yang sudah jadi. Oke, inilah topping. Dan ini hasil martabaknya sudah matang ya, teman-teman. Sekarang kita ambil pisau dan menteganya. Kita pakai sendok aja. Sekarang kita di permukaannya kita olesi dulu mentega ya sampai merata, biar rasanya lebih enak dan gurih. Separuh bisa saya buat susu kental manis coklat. Oke. Susu coklat Messer Ceres, karena saya nggak punya keju parut ya, belum beli, saya pakai selai kacang aja. Oke, sekarang kita potong bagian tengahnya. Thank you.
hasilnya. Oke teman-teman, dan inilah hasilnya ya. Tuh, lihat tengahnya berserat sekali. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan ditunggu di video-video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.